Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kembali kita bertemu dalam kajian kitab al mausu'ah al manahi syar'iyyah. Kita masih berada di dalam kitabul buyu', kitab jual beli. Untuk malam hari ini kita akan bahas babut tahrimil bai'i al-gharar, bab diharamkannya jual beli gharar, diharamkannya jual beli gharar. Nanti akan disebutkan apa yang dikatakan gharar itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasad, wa an bai'il gharar, dan jual beli gharar. Bai'il hasad ini ikhwah, dia diberikan batu kemudian dia lempar ke benda yang akan dijual. Kemana jatuh batu itu, itulah yang akan dibelinya. Ya, itu yang akan dibelinya. Jadi bukan tertentu, enggak. Tapi ya tergantung. Kalau dia melemparnya kejauhan, berarti yang tempat yang jauh. Kalau ya bisa saja dia dapat, misalnya nih, seperti apa ya? Kalau di pasar-pasar malam tuh kan ada yang lempar apa gitu, gitu. Jadi bisa untung, bisa rugi, itu dia. Kalau dahulu dengan cara melempar, melempar apa? Kalau kita yang dilempar apa? Seperti gelang gitu ya, tergelang, ada yang kan ikhwah. Jadi kemana jatuh lemparan itu, itulah barang yang akan dia ambil, yang dia beli, dengan catatan dia sudah menyetujui harganya. Misalnya saya beli 20.000. Oke. Misalnya nih, ini barang rata-rata, ini harga barang semuanya 20.000. Ya. Tapi kita tahu ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang harganya itu mungkin hanya 5.000. Tapi intinya ketika kita dikasih batu-batu alat untuk melempar ini, pokoknya ya bisa saja satu batu 10.000 misalnya, ya, atau 50.000 lima batu misalnya, atau 5 gelang misalnya, demikian. Jadi ketika kita lempar bisa dapat yang lebih mahal, bisa dapat, bahkan bisa tak dapat apa-apa, padahal kita sudah membelinya, itu ikhwah.
Jadi itu yang disebut dengan bai'ul hasad, jual beli batu yang digunakan untuk melempar barang yang diperjualbelikan. Sementara barang tersebut belum tentu, belum jelas yang mana batu itu bakal jatuh di mana. Kalau kebetulan jatuhnya di tempat yang harga barang yang mahal, untunglah dia. Tapi kalau kebetulan jatuhnya di harga yang murah, murah dia. Atau kebetulan jatuhnya di tempat yang tak ada barang sama sekali, berarti dia tidak dapat apa-apa. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Wa an bai'il gharar, dan jual beli gharar. Ya, jual beli gharar ini ikhwah, sebenarnya jual beli hasad tadi itu yang lempar pakai batu, itu salah satu jenis contoh jual beli gharar. Jual beli yang enggak jelas, untung-untungan. Ya. Jual beli untung-untungan. Anil bai'il gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa bai'il gharari. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasad, yaitu ya dengan cara melempar, dan jual beli gharar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Min fikhil bab, di antara fikih bab. Satu, bai'ul gharar, jual beli gharar adalah huwa bai'ul jahalati wal khatari wad darari. Jual beli yang enggak jelas, yang bisa merugikan. Jual beli yang enggak jelas, yang bisa merugikan. Li'annahu yahmilul insanu ala ma tuhibbuhu nafsuh wa wara'ahu ma yasu'uhu. Karena jual beli seperti ini bisa mendorong, menggoda manusia untuk mendapatkan apa yang dia sukai. Di samping itu juga ada kemungkinan dia mendapatkan apa yang tidak dia inginkan. Itu ikhwah. Ya, kalau bahasa kita lotre lah, lotre. Biasanya kan kalau di SD-SD itu anak-anak ada pakai kertas yang di, ya kan, dia beli pokoknya satu kertas yang ditarik itu dari kartonnya, dia sebesar-besar ini itu. Harganya berapa itu yang di SD-SD itu? 1000 apa gopek? 1000. Tep, 1000 nanti sepilih. Tariknya ini, set. Tengok, dapat. Ternyata hanya bonbon. Hanya bonbon. Bonbon itu gula-gula, hanya harganya mungkin 500 perak atau 1003. Tapi dapat satu. Kadang-kadang tarik, dia dapat 1000, berarti pulang modal. Ada juga di situ yang, ada juga di situ 5000. Ada juga di situ mainan-mainan yang harganya lebih di atas 1000 dari harga lotrenya. Ini jual beli gharar namanya. Ya, karena enggak jelas apa yang ada di dalamnya. Makanya ini jual beli, boleh kita katakan jual beli untung-untungan, seperti judi jadinya. Ya, seperti judi. Enggak jelas, bisa untung, bisa rugi. Ya, bisa untung, bisa rugi. Seperti jual beli kucing dalam karung lah begitu. Misalnya ikhwah, termasuk juga kalau membeli ini ikhwah, membeli barang-barang yang second yang satu bal itu. Kan bisa saja di situ banyak barang bagusnya, bisa juga enggak ada barang bagusnya. Ya sifatnya untung-untungan. Kan biasanya mereka kalau beli-beli yang second itu kan begitu kan, satu bal. Satu bal ini isinya semua sepatu. Demikian. Bisa ada sepatu, boleh jadi ketika banyak sepatu yang bagus-bagus dia untung. Ketika sepatu banyak yang tidak bagus, berarti dia buntung, dia rugi. Demikian ikhwah. Beda kan kalau kita beli sepatu nampak, ini berapa pak harganya, sekian, kita nampak sepatunya, kita bisa cek sepatunya. Demikian ikhwah. Tapi kalau kita beli sepatu, sepatunya dalam kotak, kotaknya gak boleh dibuka, nah itu baru gak boleh. Gak boleh.
Gak boleh kita beli itu, karena apa? Kita gak tahu gimana sepatunya. Itu ikhwah, itu dikatakan jual beli ghoror, jual beli yang gak jelas, jual beli untung-untungan, jual beli ada unsur judi di situ. Fakullu bai'in kana al-ma'qudu 'alaihi fihi majhul, semua transaksi yang akadnya ada sesuatu kesamaran yang tak jelas, au ma'juzan anhu ghairu maqdurin 'alaihi, atau yang enggak bisa untuk diserah terimakan, ya, fahuwa gharar, maka dia dikatakan jual beli gharar. Misal ayyabi at-tayr fil hawa, seperti jual beli burung, burungnya sedang terbang. Misalnya dia punya burung perkutut, terbang burung perkututnya. Hinggaplah di atas tiang listrik. Dia bilang, dengar enggak itu suara burung perkutut? Yang itu. Oh iya, saya mau jual itu, berapa? Demikian. Itu enggak boleh gharar. Kenapa? Iya, kalau bisa ditangkap, kalau enggak bisa ditangkap gimana? Saya mau jual beli burung merpati saya. Mana dia? Pokoknya yang terbang-terbang lah. Demikian ikhwah. Ada kemungkinan tidak bisa dibeli. Saya mau jual ikan mas koki yang segini besar. Ikan apa namanya? Yang berwarna-warna itu. Koi. Iya. Oh iya, berapa Pak? Murah aja 5.000. Iya, di mana ikannya? Tapi lepas tadi. Lepas ke sungai. Ikhwah, itu bukan jual beli namanya. Bisa jadi iya, okelah, bisa dapat. Bisa jadi enggak dapat. Sesuatu yang enggak bisa diserah terimakan, maka itu jual beli gharar. Wasamaku fil ma, atau jual ikan di air. Memang enggak boleh kita jual ikan di kolam. Enggak boleh jual ikan di kolam. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, kalau kolamnya nampak, misalnya akuarium gitu kan, nampak ikannya gede-gede, itu boleh. Ya, tinggal kita taksir. Mentaksir boleh. Tapi kalau ikannya di dalam kolam, kolamnya keruh yang dibawa ikan lele, kemudian muncul-muncul-muncul, awak kira banyak, rupanya cuma 10 ekor, aktif buceng. Rupanya cuma 10 ekor aja isinya. Dikira banyak, rupanya itu-itu aja yang muncul. Demikian ikhwah, itu kan horor namanya, enggak jelas. Tapi kalau dia sudah dikuras, ya, sudah dikuras, sudah dipindahkan ke dalam tong dan nampak ikannya, boleh ikhwah. Apalagi kalau jualnya per ekor, per kilo, waduh itu lebih jelas lagi. Demikian ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Ya, jadi menjual ikan dalam air di sini bukan masalah airnya, tapi ketidakjelasannya. Ya, kalau ada enggak orang jual ikan dalam akuarium, jual ikan-ikan hias itu? Ya kan ada, tapi kan nampak ikannya. Bukan berarti oh enggak boleh jual ikan dalam air. Nih, enggak boleh jual ikan. Bongkar-bongkar ini. Batal ini jual ikan-ikan dalam akuarium ini. Ikhwah. Maksudnya dalam air itu karena enggak nampak. Itu ikhwah. Tapi kalau nampak dalam akuarium dan dia bisa diserah terimakan, ya kan bisa nampak. Yang mana tuh, mau yang ini, mau diambilnya, dikasihnya ke kita, nampak. Itu jelas. Ya, jadi di sini maksudnya yang ikan as-samaku fil ma, ikan yang lepas ke air kira-kira. Pas ke sungai atau dia enggak jelas ikannya dan seterusnya. Awil 'abdu al-abiq, atau hamba yang lari. Saya mau jual hamba sahaya saya. Berapa? Sekian. Mana dia? Lari dia tadi malam. Pokoknya kau carilah. Kalau dapat itu punyamu. Iya, kalau dapat, kalau enggak dapat? Demikian ikhwah. Itu jual beli hamba yang jual beli yang enggak jelas. Yang kedua, dia enggak tahu bagaimana hambanya. Hamba sahaya ini kan ada bandrol harganya, ikhwah. Ya mungkin kalau dia kuat-kuat harganya sekian, kalau dia longoh, lepoh, lunglai, kecil, kurus, krempeng, mungkin ya murah harganya. Demikian ikhwah. Demikian juga kalau hamba perempuan, bisa enggak dia menyanyi gitu-gitu lah, bisa dia berjoget, bisa enggak dia masak, itu punya nilai-nilai tersendiri. Gitulah sejarahnya.
Demikian ikhwah. Jadi kalau jual beli hamba, mana hambanya tadi malam lari? Pokoknya saya jual sekian. Kalau kamu carilah, kalau dapat berarti itu punyamu. Demikian ikhwah. Awil jamali syarid, atau jual beli unta yang lepas. Jual beli unta lepas. Maksudnya ikhwah, lepas dan enggak jelas kemana perginya dan sulit untuk ditangkap. Kalau lepas unta-unta yang orang-orang padang pasir itu kan memang lepas semua, mana ada diikat. Iya kan? Tapi lepas bisa diserah terimakan. Pengembala-pengembala kalau di Timur Tengah sana, kabilah-kabilah itu kan memang ikhwah. Kalau mereka mengembalakan kambing itu bukan seperti kita dia melihara kambing. Kita ya kambing sesuai dengan kandangnya. Kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5 gitulah. Kalau mereka kan enggak puluhan. Memang digembalai kambing-kambing itu ke tempat-tempat yang ada makanan atau rumputnya. Dan itu bisa ratusan. Demikian ikhwah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita itu sholat di kandang kambing. Jangan antum bayangkan kandang kambing yang di orang yang punya kambing 2 3 ekor itu. Ya gimana antum dirinya? Kalau kandang-kandang kambing itu kan berarti di bawah atau dia ada panggung gitu kan. Bukan begitu kandang kambing yang dimaksud. Ngapain orang sholat di situ? Udah, jadi kandang yang dimaksud memang lapangan yang memang di pagar, di mana ya di situ tempat kambing nanti kalau sudah dia mau sore dia balik ke sana kandangnya. Ya lapangan begitu ikhwah yang berpagar. Itulah dia. Jadi jual beli unta di mana untanya unta lepas. Saya jual beli unta saya seberapa sekian juta, mana untanya lepas. Kamu cari aja. Kalau dapat udah ambil. Itu ikhwah. Awil hamli fil batn, atau jual hewan yang masih berada dalam perut ibunya, induknya. Saya mau jual kambing nih, mau jual sapi. Mana itu masih dalam perut ibunya? Berapa mau beli? Pokoknya kalau dia lahir nanti itu punyamu. Berapa berani beli? Ini juga satu hal yang ghoror yang tidak jelas. Kenapa demikian ikhwah? Kenapa dikatakan enggak jelas? Karena iya kalau dia lahir hidup, kalau dia lahir mati. Iya kalau dia kambingnya kambing yang besar, kalau kambingnya kambing-kambing kecil gimana? Kalau anaknya kecil, iya kalau dia sehat. Kalau anak kambingnya lahir cacat, tentu kan ini mempengaruhi harga. Makanya ikhwah itu tidak dibolehkan. Jadi kalau mau beli anak kambing, tunggu saja anak kambingnya lahir. Setelah lahir, nampak anak kambingnya, silahkan beli. Itu ikhwah. Au nahwa dzalik, ataupun yang semisalnya. Fahuwa fasidun lil jahli bil bai'i. Maka jual beli seperti ini batil, tidak sah karena ketidaktahuan dalam transaksi jual beli. Itu ikhwan. Jadi enggak jelas yang mana bendanya. wal ajzi ani taslimi, dan sulit untuk dilakukan serah terima. Wa min jumlatil gharar bai'ut turabul ma'dan, di antara jual beli gharar yaitu jual tanah yang mengandung emas. Misalnya dia bawa 10 goni tanah, dia bilang tanah ini mengandung emas. Demikian ikhwah. Tapi kan enggak tahu entah iya atau enggak. Kalaupun ada, berapa emas yang ada dalam kandungannya. Ini semua kan masih ghoror. Demikian. Kan bukan sekarung itu emasnya. Tapi ini masih proses. Itu pun kalau ada emasnya. Kalau enggak ada, nah demikian. Jadi itu termasuk jual beli ghoror.
enggak dibolehkan. Autura wa turabud daghi saghi saghah aw turabi saghati la yajuz la aw turabi saghati la yajuz, atau jual beli pasir yang ada mengandung logam mulia la yajuz, enggak boleh. Li'annal maqsud ma fihi minal naqdi, karena sebenarnya yang inti tujuan orang membeli tanah itu sebenarnya bukan beli tanahnya, tapi beli emasnya itu yang sebenarnya targetnya, bukan tanahnya. Ya kalau dia beli tanah gak per karung, dia beli tanah timbun satu dump truck gitu kan, udah jelas demikian. Tapi kalau tanah-tanah yang dikatakan mengandung emas itu namanya untung-untungan. Ya kalau ada emasnya, kalau enggak ada emasnya, disitulah yang disebut ghoror, ya. Karena intinya sebenarnya orang membeli tanah itu, orang membeli pasir itu bukan beli pasirnya, tapi tujuannya membeli emasnya. Sementara emasnya itu bisa ada, bisa tidak, bisa banyak, bisa sedikit. Wa huwa majhul, dan itu tidak diketahui berapanya, maksudnya emasnya itu. Yang kedua, qala an-Nawawi rahimahullah fi syarh Shahih Muslim, berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab syarah Shahih Muslim, wa amman nahyu 'anil bai'il gharar fa huwa aslun 'azimun min usul kitabil buyu'. Adapun jual beli larangan jual beli gharar ini merupakan dasar yang sangat jelas terkait dengan usul ataupun kaedah dalam jual beli. Artinya ikhwah, segala jual beli yang ada unsur ghorornya, yang ada unsur tak jelasnya, maka tak boleh. Ada enggak antum punya contoh yang lain? Yang enggak jelas. Ada unsur-unsur ketidakjelasannya. Misalnya ini, saya mau jual tanah di Semincirim. Ya sekitar-sekitar, di mana tanahnya? Sekitar-sekitar situlah, gitu. Demikian. Berapa? Sekian. Oh, murah. Pasarnya berapa di sana? Sekian. Kamu jual sekian? Ya, udah nggak apa-apa, saya beli. Demikian. Rupanya ketika sampai di tempat, sawah semua, rawa yang dijualnya. Kenapa? Gak jelas, gak boleh. Harus datang, datangi tempatnya. Kadang-kadang ikhwah, ada orang-orang yang datang, kemudian dia jual tanah karena terdesak gitu kan. Alasannya, aduh saya terdesak uang, kepingin, saya perlu uang sekian, saya mau jual tanah saya. Karena dianggap murah, dibeli. Ternyata dia dibohongi. Ya, tanahnya itu ternyata tanah rawa. Kalau nimbunnya 1,5 meter. Demikian. Kalau seandainya ditimbun, ya harganya melebihi harga darat. Tapi karena kita enggak lihat-lihat, kita hanya tahunya tanahnya murah, enggak lihat lokasi, akhirnya begitu ikhwah. Itu ghoror, enggak boleh. Jadi lihat dulu, lihat. Demikian ikhwah. Lihat, jangan kita beli-beli begitu saja. Kalau kita beli-beli begitu saja itu enggak boleh. Itu termasuk ghoror. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian walihada qaddamahu Muslim wa yadkhulu fi wa yudkhilu fihi masaila katsiratin ghairu munhasaratin. Oleh karena itu Imam Muslim mendahulukannya dan memasukkan dalam bab ini banyak sekali contoh-contoh, ya. Banyak sekali contoh-contoh yang tak terbatas. Kabai'il abiq, kata beliau, seperti jual beli hamba yang sedang lari dari tuannya. Wal ma'dum, jual beli yang enggak ada. Tahu enggak jual beli yang enggak ada?
saya mau jual mobil, berapa mereknya, sekian sekian. Kemudian mana mobilnya? Ya tunggu saya cari dulu. Demikian ikhwah. Itu jual beli enggak ada namanya. Dan Rasulullah juga mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Itu jual beli enggak ada. Ya, jual beli yang tidak ada. Siapa antum yang, siapa yang di sini misal, siapa di sini yang mau beli kambing? Kambing etawa harga sekian. Begitu kan. Mana kambingnya? Belum, nanti saya cari dulu baru. Itu enggak boleh, ikhwah. Ya. Kalau Anda mau jual, maka harus ada barangnya. Barang itu bisa Anda miliki langsung atau Anda distributornya. Misalnya kita mau jual alat elektronika, mau jual televisi misalnya. Televisi Samsung dengan 56 inci misalnya. Ya. Jadi ini saya jual sekian. Udah. Ya saya harus punya barangnya. Atau minimal kita sebagai reseller atau distributor. Misalnya nih kita pergi ke salah satu toko elektronika, kita bilang ke yang punya, ke Aceh-Aceh misalnya, "Cek, saya boleh enggak bantu jualin ini? Saya punya website, saya punya ini segala macam. Saya punya akun, boleh enggak saya jualkan, ikut jualkan? Gimana teknisnya?" "Oh, boleh," katanya kan. Berarti antum sebagai reseller atau sebagai distributor, boleh kalau itu sudah dapat izin. Jadi antum itu sebagai wakalah namanya, sebagai perwakilan dari si Aceh itu, si punya yang memiliki televisi. Boleh, tapi barangnya ada. Demikian. Jangan dijual bendanya, pergi dia ke plaza, ke mall, di fotonya tipi-tipi yang menjadi contoh itu kan, atau pergi dia kemana gitu, ke Carrefour kan, itu kan ada elektronika, dia melihat fotonya set gitu kan, dicantumkannya nanti di website dia mau jual beli televisi, padahal dia nggak punya. Demikian, dia fotokan saja, oh di situ misalnya harganya 15 juta dibuatnya 17 juta, jadi kalau ada yang pesan baru dibelinya. Demikian, ya itu kan termasuk apa ikhwan? Gak ada modal kan, gak bermodal. Demikian, yang ini gak dibolehkan. Kenapa? Karena kita gak punya. Dan kita juga bukan tidak ditunjuk sebagai perwakilan. Itu ikhwah. Ya. Karena sekarang jual-jualan begini mudah sekali. Ya. Kita dapat tempat yang harga-harga yang murah misalnya. Kita foto-foto lah barang-barang itu, kemudian kita jual, padahal kita bukan distributor, maka nggak boleh kita menjual itu. Sekali lagi, kecuali kalau kita minta izin. Kalau kita minta izin, insya Allah itu sudah dibolehkan. Taib, wal majhul, dan barang yang nggak jelas. Wa ma la yaqdir ala taslimihi, dan yang tidak bisa untuk diserah terimakan. Ya seperti tadi, Dia jual burung yang lepas. Dia jual ikan. "Saya mau jual ikan 2 kilo. Mana? Kemarin lepas ke sungai. Pokoknya kamu cari aja, kalau dapat tuh punya mulah. Jual saya jual murah aja," katanya. Kemana mau dicari, di sungai? Demikian. Atau apalagi yang bisa lepas ya? Dia jual kelinci. Boleh enggak kita jual kelinci? Boleh. Mana kelincinya? Lepas. Lepas ke hutan. Hutan Riau sana, kau carilah itu. Sekian harganya. Saya kira enggak ada orang yang waras yang mau membeli seperti ini. Tapi ikhwah, terkadang ada juga. Mungkin dikarenakan harganya murah. Karena dia juga malas nangkapnya lagi. Misalnya begini. Dia jual lembu, mana lembunya? Lepas lembunya, sudah susah, udah 10 kali lepas itu lembu. Kalau pokoknya sekian harganya, kalau cari-carilah, kalau udah dapat itu punyamu, sekian harganya. Demikian. Nah, permasalahannya terkadang ada orang yang mau dikarenakan murah, tapi tetap untung-untungan. Iya, kalau masih ada itu lembu.
demikian. Ya kalau lembu itu masih bisa didapati, kalau enggak gimana? Itulah ikhwah. Atau jual ayam lepas. Jual ayam. Ayamnya mana? 2 hari sudah enggak pulang. Ayamnya bagus loh, dia ayam Siam, tinggi kakinya, tajinya ha. Pernah tanding 2 kali, menang terus dia. Terus mana ayamnya? Itulah 2 hari sudah lepas. Pokoknya kalau dapat sekian harganya. Ini harganya. Dapat, carilah. Pokoknya itu punya mudah kalau dapat. Ada demikian. Masalahnya ya kalau dapat. Kalau dia singgah ke kandang orang, kan ayam pun bisa singgah kandang orang. Demikian ikhwah. Sama dengan kalau kita pelihara burung merpati yang lepas itu ikhwah. Kan banyak. Saya dulu di Sukarame ada pelihara merpati lepas. Ya kita harus rajin pagi sore ngasih makan. Ya, ya dia jinak. Kalau datang, kalau kita ngasih makan dia datang begitu. Bisa kita tangkap. Kandangnya kita buat, tapi lepas nggak dikandangkan. Nah itu kan biasa datang tuh. Oh, orang-orang punya yang lain yang punya merpati lepas juga, ketika dia sudah malas ngasih makan, datang tempat kita. Nah, demikian, ya. Dan kita kan nggak tahu-tahu yang mana merpati kita kalau sama. Kadang-kadang tahu pun pura-pura nggak tahu juga sih. Ini punya orang ini. Siapa suruh dia datang sendiri, begitu kan? Dan kita juga nggak tahu siapa yang punya kan? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kemudian dia jual, saya jual ada merpati saya 5 lepas. Pokoknya saya jual berapa maunya. Pokoknya terserahmu berapa mau beli. Nah, tapi lepas dia, tangkaplah itu. Ini enggak dibolehkan. Kemudian jadi yang tidak mungkin bisa diserah terimakan wa ma lam yutimma al-malikul ba'i 'alaih atau pemiliknya belum sempurna memilikinya. Pemiliknya belum sempurna memilikinya. Wal bai'u samak fil ma'i katsira dan jual beli ikan di air yang banyak, jual beli ikan dalam danau. Boleh enggak kita jual beli ikan dalam danau? Ya tergantung kalau kita ikannya dalam kerambah, apa namanya? Kerambah kan? Boleh enggak kita jual di danau loh ini? Nah, boleh, kenapa? Kita bisa ambil ikannya. Tapi kalau antum lepas, saya pelihara ikan nila di Danau Toba. Antum tebar bibit Danau Toba antum. Kemudian nanti 3 bulan saya akan panen. Nah, jalalah itu Danau Toba itu semua. Demikian. Itu kan sudah lepas, enggak bisa lagi di enggak bisa kita ambil. Ya bisa saja bisa, tapi kemungkinan besar enggak bisa. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia dalam keramba, artinya dia nampak bisa kita ambil, bisa kita miliki dan bisa kita serah terimakan, itu enggak ada masalah. Kemudian wallaban fil dar'i, jual beli susu tapi masih dalam susunya, masih dalam apa namanya? Kantung-kantung susu. Ya kantung susu namanya. Demikian ikhwah. Jadi saya punya kambing, kambing sedang susunya besar tuh. Susunya besar. Saya mau jual susu ini nih. Mana susunya? Masih belum diperas. Berapa mau beli? Susu dalam ini. Demikian nih. Berapa mau beli? Oh, sekian. Itu enggak boleh. Karena bisa aja besar tapi isinya sedikit. Demikian ikhwah. Bisa besar tapi isinya sedikit. Kita ikhwah bahkan enggak boleh jual beli kambing. Ya, kambing yang ada susunya sengaja enggak diperah 3 hari supaya terlihat susunya besar, sehingga si pembeli mengasumsikan oh ini kambing yang banyak susu ini. Demikian ikhwah, akhirnya dijual lah dengan harga tinggi, ternyata sekali peras habis, enggak muncul lagi, seminggu kemudian baru muncul. Ternyata dia hanya sengaja tidak memeras susunya. Kan itu ada unsur penipuan ikhwah. Enggak dibolehkan, ya. Maka tidak dibolehkan. Tapi kalau kita beli kambingnya gimana? Kita beli kambing yang ada susu, enggak ada masalah. Karena sebenarnya kita beli kambing, kita ketahui bahwasanya kambing itu sudah ada susunya. Demikian ikhwah. Ya, berarti kalau kita kambing sekaligus produksi susu yang ada di kambing, itu enggak ada masalah. Tapi kalau
intinya kita mau beli susu, ya mau beli susu, sementara kita menunjuk kantung-kantung susu kambing itu saja, maka nggak dibolehkan. Karena apa? Susu yang kita tuju itu susunya, bukan kambingnya. Demikian ikhwah. Kalau kita beli seperti itu, bisa banyak susunya, bisa sedikit susunya. Tapi kalau saya belinya begini, saya beli ini ya, susu kambing ini 2 liter misalnya, bisa enggak? Boleh enggak? Hah? Saya mau beli susu kambing ini 2 liter, boleh enggak? Boleh, karena jelas takarannya. Berarti kalau enggak sampai 2 liter, potong harga, itu jelas. Demikian ikhwah. Yang tadi yang dimaksud, dia jual sekian, tapi susunya belum diperah. Demikian. Ya kalau seandainya ternyata banyak susunya, untung dia. Kalau seandainya sedikit susunya, rugi dia. Itu yang dikatakan ghoror tadi itu. Ya, itulah yang disebut dengan ghoror. Wal bai'ul hamil fil batn. Jual beli janin, ya, yang masih dalam perut ibunya. Seperti yang kita katakan tadi. Saya mau jual lembu, anak lembu. Mana anak lembunya? Masih dalam perut ibunya. Berapa maunya? Sekian-sekian. Itu enggak boleh. Kenapa? Kadang enggak nampak. Anak lembu itu seperti yang kita katakan tadi, boleh saja boleh jadi cacat, boleh jadi tidak lahirnya. Ya, pokoknya ketika dia beli, mau apapun kejadian nanti dia lahir, si penjual enggak mau tahu. Bisa saja lahirnya mati. Bisa saja lahirnya cacat. Dah, bisa saja lahirnya ini anak penyakitan. Demikian ikhwah. Jadi itu termasuk jual beli horor yang enggak jelas. Wa bai'ul ba'dus saburah mubaham. Dan jual beli ba'dus saburah mubahaman. Saburahnya apa ya? Apa di situ terjemahannya? Ada yang punya? Saburah ini apa, kantung susu itu ya? Coba lihat. Wa bai'u tsaub minan athwab. Atau jual beli pakaian di antara pakaian-pakaian. Hah? Gimana? Enggak, yang tadi itu apa, yang saburah tadi? Oh ya, saburah itu tumpukan makanan. Saburah itu tumpukan makanan yang enggak jelas. Misalnya ini ada beberapa tumpukan makanan. Makanan ini kalau dulu makanan itu maksudnya gandum. Gandumkah, kormakah yang bertumpuk. Begitu ikhwah. Ah, saya mau beli tumpukan ini berapa? Pokoknya tinggal ambil. Begitu. Sementara enggak jelas tumpukan itu jenisnya apa dan seterusnya. Kemudian wa bai'u tsaub min athwab, jual beli pakaian di antara pakaian-pakaian. Artinya ya seperti yang kita katakan tadi itu, dia membeli pakaian-pakaian second dalam bal yang sekian banyak. Demikian. Bisa saja pakaian itu banyak yang bagus, boleh jadi pakaian itu banyak yang buruk. Demikian. Di situ sifatnya untung-untungan. Ya. Beda halnya kalau kita membelinya sudah digerai, sudah dipisah. Demikian ikhwah. Kita nampak pakaiannya, oh ini sekian, ini sekian. Boleh. Tapi kalau dia jual pakaian dalam karung, itu enggak boleh. Ya, jual pakaian dalam karung, enggak diboleh. Atau jual pakaian yang masih dibungkus. Ini baju apa ini? Ini baju kaos. Berapa harganya? Sekian. Coba dibuka bungkus ya? Enggak boleh, Pak. Kalau sudah dibuka berarti harus beli. Demikian. Itu enggak dibolehkan. Ya, karena enggak jelas pakaiannya. Kemudian apalagi? Wasya'in min syahi. Wasyatin min syahi, atau jual kambing di antara kambing-kambing. Ini banyak kambingnya. Mungkin dengan cara ikhwah main tunjuk atau main lempar gitu kan. Ini banyak kambing. Kamu lempar aja. Pokoknya apa yang kamu lempar kemana kena itulah kambing yang kau beli. Berapa harganya? Misalnya harga 3 juta. Kamu lempar. Lemparlah. Mana kambing yang kena lempar, itulah yang kamu beli. Bisa saja yang kena kambing yang besar, bisa saja kambing yang kena kambing yang kecil. Demikian ikhwah.
Wa kullu hadza bai'un wa nadha'iru dzalik, dan yang semisalnya. Wa kullu hadza bai'hu batilun, semua ini jual belinya batil. Li'annahu gharrun min ghairi hajatin, karena ini semua gharar, jual beli untung-untungan yang enggak perlu. Wa'lam, ketahuilah, annal bai'al mulamasah wa bai'al munabadzah wa bai'ul hablal hablah, ketahuilah bahwasanya jual beli mulamasah, jual beli mulamasah ini main pegang, ikhwah, tutup mata pegang. Ha, berarti itulah jadinya. Tapi rupanya yang robek pakaiannya. Demikian. Jadi tinggal jual beli. Tidak boleh lihat. Jadi tinggal pegang. Ha. Dah. Saya kasih duit sekian. Misalnya saya beli 30.000 kuponnya, dah. Kamu tinggal pegang. Mana ya? Ha, ini ya. Dah, tengok. Rupanya robek. Demikian. Atau rupanya bagus, untung dia. Jadi untung-untungan nih. Kalau dahulu ada yang jual beli seperti itu. Ya. Ada yang jual beli seperti itu. Jadi dia tutup matanya, dia pegang. Yang mana itu, itulah yang harus dia beli. Kemudian, wa bai'ul munabadha, ini jual beli yang kita katakan melempar tadi itu. Kalau kita kan lempar gelang, masuk botol, mana yang kita lempar, di mana yang kena, itulah yang kita ambil menjadi barang yang kita beli. Bisa saja terlempar barang yang buruk, barang yang murah, bisa juga barang yang mahal. Demikian ikhwah. Wa bai'ul hablal habla, dan jual beli janin, cucu hewan. Saya mau jual, ini kan induk. Nanti kalau dia hamil, itu anaknya, anak itu hamil lagi, saya mau jual itu. Cuman jualnya itu? Jual cucu yang enggak jelas cucunya. Jadi ini ada induk, ya, induk sapi. Okelah, sapinya sudah hamil. Saya mau jual janin dari janin sapi ini. Artinya kalau sapi itu melahirkan besar, kemudian melahirkan lagi, itu yang saya jual. Itu kurang kerjaan ya. Semoga deh. Mungkin yang begini-begini ikhwah, mungkin karena murah kali ya. Murah ya. Jadi orang berani berspekulasi. Kalau tetap saja harganya seperti harga kambing yang nampak, ya orang akan mau. Itulah disebut dengan untung-untungan tadi itu enggak dibolehkan. Ada unsur judinya. Kemudian wa bai'il hasad, jual beli lemparan, wa kasbul fahal, dilarangnya mengambil upah dari mengawinkan jantan ke betina. Wa asbaha minal buyu'il lati ja'a fiha nusus. Kasbul fahal ini ikhwah, misalnya kita punya jantan tuh. Didatangkan jantan ini di jantannya mau dikawinkan dengan betina punya siapa begitu, tapi kita kasih tarif sekian. Demikian. Kenapa ini enggak dibolehkan dikatakan jual beli gharar? Kenapa? Hah? Gimana? Iya, belum tentu jadi, belum tentu hamil. Belum tentu hamil, demikian ikhwah. Kemudian wa asbah fil buyu' illati ja'a fiha nususul khas fiha hiya dakhilatun fin nahyan al bai'il gharar. Dan yang semisalnya jual beli yang banyak disebutkan secara khusus dalam nas-nas masuk dalam larangan jual beli gharar. Walakin afrodat bidzikri, hanya saja disebutkan secara khusus jual beli gharar wa nahyu anha, dan larangannya likauniha minal bai'ati al jahiliyah al masyhurah, karena ini termasuk cara-cara jual beli jahiliyah yang terkenal. Nomor 3, min buyu'il gharar uqudul jahalah, di antara jual beli gharar yaitu jual akad yang enggak jelas. Wad darar ma yusamma bit ta'min, akal yang enggak jelas yang ada kemungkinan ruginya, apa yang disebut dengan ta'min yaitu asuransi. Bijami'i ashkaliha wa alwaniha wa musamniyatiha, dengan semua bentuk warna dan nama-namanya. Ini kan kalau asuransi itu kan seperti asuransi mobil. Apa tujuan asuransi mobil ini? Supaya kalau mobilnya penyok atau accident,
maka kita bisa mengklaim asuransi. Itu kan per bulan dibayar, per bulan. Tapi kan masa sih orang punya asuransi kemudian tujuannya mau ditabrakkan tuh mobil ke mobil yang lain? Ya, itu kan kalau tabrakan. Kalau tabrakan untunglah dia. Kalau enggak tabrakan gimana? Demikian, seperti asuransi kesehatan, ya. Beda dengan BPJS, ikhwah. BPJS itu kan punya pemerintah. Asuransi kesehatan dibayarlah setiap bulan sekian 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 yang swastanya. Nanti kalau sakit maka dia mendapat keringanan. Kalau enggak sakit, nah itulah dia. Kalau sakit untunglah dia, banyak fasilitas yang akan dia dapati. Kalau dia enggak sakit, ya berarti hanya uang keluar saja. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah disebut dengan takmin. Bisa untung, bisa rugi. Ada yang asuransi gedung. Asuransi gedung. Jadi gedung diasuransikan, kedai kita asuransikan. Nanti kalau seandainya kedai itu terbakar, maka pihak asuransi akan memberikan klaiman berapa untuk menggantikannya, dan biasanya lebih daripada harga kedai yang terbakar tersebut. Permasalahannya, kalau enggak kebakar-bakar gimana? Demikian. Bagaimana kalau enggak terbakar? Masa sih kita mau bakar? Sementara kalau dia sengaja dibakar, mereka punya tim verifikasi, ikhwah. Betul enggak ini terbakar? Jangan-jangan pura-pura terbakar. Jangan-jangan sengaja dibakar. Ya syukur-syukur enggak tahulah tim verifikasinya. Untung dia. Kalau ketahuan, demikian ikhwah. Yang seperti ini yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita sekarang, karena takut rugi akhirnya begitu anak lahir sudah ada asuransi pendidikan. Kenapa demikian? Asuransi pendidikan itu memberikan kepada kita harapan supaya si anak ini bisa sekolah sampai ke jenjang kuliah. Masya Allah, dia tuh baru lahir loh. Dia baru lahir di pikiran kuliah. Sehat aja sampai TK adalah alhamdulillah. Demikian enggak dipikirkan sampai kuliah. Entah sampai tangga usia dia. Tapi begitulah ikhwah, ya, terlalu jauh orang memikirkannya. Ya, seperti kalau dulu kita dulu-dulu beli mobil kan enggak mikir. Saya beli mobil, gimana ya nanti kalau penyok? Gimana ya nanti kalau belanggar? Kan enggak mikir begitu. Demikian. Sekarang orang mikirnya begitu. Pak, Bapak beli mobil baru, iya. Coba Ibu pikir, seandainya Bapak tabrakan. Bapak hanya dengan membayar sekian ribu satu bulan, kalau Bapak tabrakan, penyok, Bapak akan dapatkan sekian puluh juta untuk memperbaiki mobil Bapak. Sisanya bisa Bapak gunakan. Wah, iya juga kan begitu. Tapi kan buat kita jadi pening jadinya. Kok mikirkan penyoknya? Baru beli dan mikirkan penyok. Baru beli dan mikirkan nih, bagaimana kalau saatnya pelanggaran? Bagaimana saatnya kalau gores? Bagaimana, kok repot sekali? Jadi beban hidup jadinya, ikhwah. Punya anak, begitu lahir sudah dikasih beban bagaimana dia kuliah, beli mobil baru, gimana caranya, bagaimana seandainya dia penyok? Waduh. Demikian, baru beli rumah, udah pikir seandainya rumah ini terbakar bagaimana? Kan susah sekali jadinya. Nah, disinilah ikhwah bergerak para ansuransi-ansuransi, dan itu enggak dibolehkan. Haram hukumnya. Ya. Waqad ittafaqa fuqahaa al-'asri 'ala tahrimihi la a'lamu laha mukhalifan illa ma waqa'a min ad-duktur Mustafa Rizqo. Sepakat para ulama terkini kontemporer sepakat akan haramnya. Aku tidak tahu ada yang menyelisih pendapat ini kecuali seorang doktor yang bernama Mustafa Rizqo. Alladhi farihat bi kalimatihi syarikatit ta'min fahiya tatba'uha wa tuwazzi'uha. Di mana Mustafa Rizqo ini, Dr. Mustafa Rizqo ini membolehkan, yang membuat gembira para ansuransi-ansuransi sehingga mereka mencetak buku-buku yang ditulis oleh Dr. Mustafa Rizqo ini. Wa tad'u laha, dan mengajak orang-orang untuk ikut ansuransi. Wal haqqu minhu bara, sementara yang benar itu bukan seperti itu. Itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum, yaitu jual beli al-gharar, tak jelas. Ada yang mau nanya silakan. Ya, silakan, Pak.
Waalaikumsalam. Ya. Ya. Taib, ikhwah rahimallahu iyyakum. Biasanya mereka yang serius jual beli online itu pedagangnya memberikan spesifikasi barangnya. Kalau dia jual barang-barang elektronika, dia beritahu berapa kodenya, kode produksinya. Misalnya dia handphone Samsung berapa, begitu-begitu. Yang berapa memorinya berapa. Demikian dia akan memberikan detail. Demikian juga kalau dia jual kain, biasanya dia sebutkan nama kainnya, jenis kainnya, bagaimana mutunya, seterusnya biasanya disebutkan. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana kalau yang enggak tahu? Kalau dia enggak tahu, ya dia yang salah. Dia yang salah. Misalnya dia beli kaos. Waduh, kaos ini bagus, murah. Ya, harganya mungkin hanya 15.000. Sementara yang ditampilkan kan orang-orang ganteng-ganteng semua tuh yang pakai kaos. Awak kira kalau pakai kaos itu seganteng dialah, kata awak ini kan. Demikian. Ternyata enggak seperti itu. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya kita berarti kita yang enggak mengerti, bukan dia. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau enggak jelas, kita enggak jelas membelinya, ya kita yang enggak jelas, maka kita jangan beli. Ya, jangan beli. Karena itu nanti untung-untungan istilahnya. Demikian ikhwah. Jadi pada dasarnya jual beli online itu secara umum dia memberikan detail. Ya, termasuk warna, ya, apa namanya, jenisnya dan seterusnya. Itu biasanya, Pak. Biasanya jelas biasanya. Demikian. Tinggal yang mau membeli itu faham enggak dengan detail-detailnya itu. Itu dia. Biasanya kalau dia bergerak di bidang itu, misalnya dia biasa jual beli kain, tahu dia detailnya. Itu. Ada lagi? Ya. Membangun kawasan. Jadi oleh penjualan itu dihitung biaya produksi sawit sampai dia mati gitu. Jadi ada rancangan hitungnya pokok sementara hasilnya itu seperti itu. Iya. Ikhwah, begini ikhwah. Kalau yang seperti itu harus orang yang berpengalaman. Harus orang berpengalaman. Misalnya begini, boleh enggak kita mau beli rambutannya masih di pohon dan sudah merah-merah? Boleh enggak? Boleh, tapi pembelinya harus yang berpengalaman. Jangan dia kira, wah ini ada 300 ikat ini. Begitu turunkan cuma 30 ikat. Berarti dia enggak pengalaman. Karena bendanya itu nampak. Demikian ikhwah. Jadi kalau yang taksir-taksir seperti itu haruslah orang-orang yang berpengalaman. Ya, haruslah orang-orang yang berpengalaman. Adapun kalau kita membeli, saya membeli rambutan ini ya, untuk masa produksi 3 tahun misalnya. Gitu kan? Untuk masa produksi 3 tahun, boleh enggak? Pokoknya untuk buah selama 3 tahun ini saya yang beli sekian, boleh enggak? Hah? Enggak boleh kok. Sedangkan dia masih keluar pentil-pentil itu aja kita enggak boleh beli. Sampai dia jelas hatta ya brusolaha, sampai jelas buahnya. Buah yang sudah jelas itu kan dia sudah mulai kuning. Nah, itu sudah jelas namanya. Karena kalau yang masih pentil-pentil itu ya bisa gugur. Apalagi kita beli setahun begitu enggak jelas. Bisa saja enggak berbuah. Gimana jadinya? Ya. Bisa aja enggak buah. Ya kalau beli 3 tahun, ternyata 3 tahun itu enggak berbuah. Demikian.
itu termasuk jual beli ghoror, enggak jelas. Ya enggak boleh. Demikian. Jadi kalau mau beli, beli saja produksinya langsung. Mau beli sawit, langsung aja sawitnya. Demikian. Sekian, pokoknya kami beli sekian. 1 kilo sekian. Demikian. Bukan hasilnya dalam sekian tahun. Karena itu bisa iya, bisa tidak. Apalagi kalau kita belinya seperti itu. Petani kan kadang-kadang ikhwah, mereka tidak, kalau sudah seperti itu ya bisa antara iya dan tidak lah dia merawat tanamannya kan. Sudah dapat aja katanya. Berapapun hasilnya toh sudah dikasih. Demikian ikhwah. Jadi banyak hal-hal yang bisa iya, bisa enggak. Ya bisa saja petaninya itu amanah dan hasilnya sudah bagus, melebihi dari ekspektasi, bisa aja. Tapi kan itu untung-untungan, bisa iya dan bisa tidak. Allahu a'lam bishawab. Gitu maksudnya tadi. Ya. Ya. Ada saat ini kan ada program bayi tabung. Ya, program bayi tabung. Ya. Heeh. Dan dia digambarkan akan ada kira-kira 4 kemungkinan mungkin. Ya. Di freezernya itu biasanya. Ya. Ya. Ikhwah rahimallahu wa ikhwah. Adapun bayi tabung, proses inseminasi antara spermatozoa dengan ovum yang dilakukan di luar, ya, di luar rahim. Yang seperti ini ikhwah, ini boleh. Kenapa? Karena dia bukan jual bayi. Dia bukan jual bayi. Dia itu yang dia jual skillnya untuk menyatukan antara sel spermatozoa dengan ovum. Demikian, karena mereka pun enggak menjual bayi itu, bukan menjual, dia bukan apa namanya? Bukan yang dia kasihkan, dia juga nggak bisa kasih garansi, nggak bisa kasih garansi, nggak bisa pastikan jadi dia itu sekarang bayi-bayi yang proses inseminasi tabung seperti itu dia Allahu a'lam bishawab, mereka itu menjual jasa ini kami bisa melakukan. Ya kadang-kadang ikhwah ada yang memang sel sperma seorang laki-laki itu enggak gesit, malas. Demikian. Jadi butuh disorong-sorong supaya dia tangkap ya masukkan biar bisa gitu kan. Sulit dia untuk menembus dinding sel telur perempuan. Ada yang seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bisawab, yang mereka jual itu bukan hasil bayinya, tapi yang mereka jual skill mereka itu untuk proses inseminasi. Makanya mereka pun tidak ada garansi. Jadi biasanya sel-sel itu mereka ambil 4 atau 5 supaya nanti tidak mengambil berikutnya, mereka freezer. Di freezer untuk stok, mana tahu datang lagi. Demikian. Sekarang itu paling enggak 80 jutaan itu sekarang. Mahal prosesnya. Demikian ikhwah. Tapi tetap harus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Enggak boleh asal-asal. Yang pertama harus dilakukan oleh dokter muslim yang amanah dan terpercaya. Karena kan bisa saja ditengoknya, enggak bisa sperma kawan ini. Cebongnya enggak bagus ini, ekornya pendek. Ya kan? Kan bisa saja diambil dari yang lain, yang penting jadi kan? Kan bisa aja. Ya, dia mereka punya stok yang lain. Supaya dia nampak oke gitu kan. Wah, jadi gitu kan. Sementara yang punya suami, yang punya suami perempuan tuh enggak bagus, demikian ikhwah. Udah, makanya dia harus amanah. Enggak boleh sampai tertukar-tukar. Kalau sampai tertukar-tukar ikhwah, kalaupun jadi ayahnya putih, kok ini kok jadi hitam negro begini? Rupanya salah tabung. Kalau sebab salah tabung gimana jadinya?
Ya kan enggak bisa kita beda-beda, kan enggak bisa kita tulis di punggung cebong itu. Ah, si Zaid. Kan enggak bisa kita tulis. Cuma nulisnya. Demikian tertukar tabungnya. Demikian ikhwah. Jadi harus memang dokter yang mukmin, yang benar-benar amanah. Yang kedua, harus ovum itu punya sel telur, sel ovum harus punya istri yang sah. Yang kedua, sel spermatozoanya harus dari suami yang sah. Itu ikhwah. Jadi enggak boleh asal-asalan. Itu ikhwah. Makanya saya katakan tadi, bisa saja karena targetnya supaya berhasil, tengoknya ini ovum dia ini enggak bagus, sel telurnya enggak matang atau apalah namanya. Kan tahu tuh kalau orang-orang ahli sel. Bisa aja kan diambilnya dari sel yang lain, perempuan yang lain, yang penting dia jadi. Demikian ikhwah. Mana tahu-tahu kita kan? Demikian kan enggak ada. Kan enggak ada di situ nama kita Pak Zaid kan enggak ada di situ. Demikian. Itu ikhwah. Bahkan begini ikhwah. Apabila seorang suami punya dua istri, yang satu istri sel telurnya bagus, matang, apalagi pas masa ovulasi, tapi rahimnya lemah, selalu gugur. Istri yang kedua, rahimnya kuat, tapi tak punya sel telur. Suaminya satu, udah diambil sel spermatozoa, disatukan dengan sel telur si istri yang pertama, karena dia yang bagus sel telurnya, diletakkan di rahim istri kedua. Nah, sama-sama istri dia kan, ini pun gak dibolehkan ikhwah. Kenapa? Nanti gak jelas siapa ibunya. Apakah si ibunya adalah yang punya rahim, ataukah ibunya yang punya sel telur? Kalau bapaknya jelas. Demikian ikhwah. Nah, di sini juga enggak dibolehkan. Dan kalaupun yang membolehkan, para ulama berbeda pendapat siapa ibunya. Kalaupun ini terjadi, yang ibunya adalah yang melahirkan. Karena Allah mengatakan in ummahatuhum illallai waladnahum. Sungguhnya ibunya adalah yang melahirkannya. Tetapi tak dibolehkan karena sel telurnya bukan punya dia. Demikian ikhwah. Ya kan, sel telur itu kan memang harus matang, dia kromosomnya juga harus lengkap, 23 kan. Makanya kalau sel spermatozoa itu membawa 23 kromosom, ovumnya juga 23 kromosom, dengan lengkapnya 46 kromosom, itu baru dia bisa membelah-belah. Demikian ikhwah. Makanya ada yang disebut dengan cloning. Cloning itu ikhwah diambil dari orang itu sendiri. Diambil dari orang itu sendiri sel yang memang sudah lengkap kromosomnya. Jadi sel telur intinya diambil intinya itu dari sel-sel kalau manusia dari payudara atau dari tulang punggung. Diletakkan di situ. Nah, ketika dia berkembang jadilah dia, dan dia persis seperti orang yang punya. Dan ini sudah pernah dilakukan pada kambing. Ya, persis kambingnya sama. Karena memang semuanya gennya itu semua, DNA-nya semua dari orang yang sama. Kalau tadi berbeda kan karena dari dua orang yang berbeda. Dari XY-nya kan. Jadi yang ini enggak. Pernah mau dilakukan pada manusia tapi dilarang. Ya. Dunia enggak membolehkan adanya proses cloning. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan hanya Islam, dunia enggak membolehkan. Ada lagi? Ya. Yang apa? Salat. Uh-huh. Kalau seseorang masuk sendirian di belakang, apakah sah salatnya? Ikhwah, kalau Rasulullah katakan tidak ada salat atau tidak sah salat yang salat sendirian di belakang saf, itu apabila saf di depan itu belum penuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau di depan belum penuh baru tak boleh kita sholat di belakang. Tapi kalau yang sudah penuh maka kita boleh sholat sendirian di belakang. Tidak apa-apa. Tidak termasuk dalam ancaman hadis tersebut. Dan tidak perlu tepuk orang depan supaya mundur.
tepuk orang depan, mundur dia. Akhirnya apa? Gara-gara kita saf depan menjadi enggak penuh. Demikian ikhwah. Jadi jangan main tepuk-tepuk aja. Kadang-kadang ikhwah mau pula ditepuk. Sudah dia saf pertama, ditepuk orang set. Saf kedua. Orang mencari berlomba untuk masuk saf pertama, tinggal tepuk orang, mundur dia. Jangan mau ditepuk-tepuk orang. Ya. Kalau perlu tepuk lagi dia. Demikian ikhwah. Jadi enggak apa-apa kalau seandainya safnya itu sudah penuh. Yang enggak boleh kalau safnya belum penuh. Itu fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allahu a'lam. Mana tadi? Ustaz, bagaimana hukumnya asuransi perjalanan umroh atau haji? Gimana sistemnya ini? Gimana sistemnya? Ada yang tahu asuransi umroh dan haji? Hah? Gimana dia? Cicil? Oh gitu. Allahu alam ini. Kalau seandainya ikhwah, kalau seandainya kita tidak bisa pergi kecuali dengan cara seperti ini, itu negara yang apa namanya? Negara yang menanggung. Seperti pajak-pajak itu kan memang negara yang meminta kepada masyarakatnya. Ya, pada dasarnya kalau antum enggak bayar pajak sepeda motor, ya silakan aja. Tapi bawalah sepeda motor coba. Cobalah bawa dekat-dekat polisi gitu. Platnya bukan 2023 masih 2020 gitu. Bawalah coba-coba. Cobalah. Bilangkanlah ini haram Pak pajak. Bilanglah coba. Demikian. Ya. Allahu a'lam bissawab. Taiblah, demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.